awal bab, pada tulisan kita akan selalu berada di awal kertas. Halo, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya agar bab 2 atau bab 3 atau setiap awal bab pada tulisan kita akan selalu berada di awal kertas seperti ini. Meskipun ada penambahan paragraf seperti ini, saya contohkan, ini saya copy. Meskipun ada penambahan paragraf atau kalimat pada luar sebelumnya, maka bab-bab yang sudah kita tentukan tadi akan selalu berada di atas. Bisa atau kita kalimatnya. Nah, teman-teman bisa lihat bab 2 ini selalu berada di awal. Begitupun dengan bab 3, bab 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk cara membuat atau bagaimana cara untuk editing yang seperti ini? Langsung saja kita klik copy. Nah, di sini teman-teman bisa, kalau kita langsung saja teman-teman bisa untuk teksnya apa sih fungsi dari adanya akan menampilkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, saya juga tidak mengerti apa, tetapi angka 7 ini akan membuat sebanyak 7 paragraf. Kemudian angka 6 banyaknya paragraf kalimat dalam satu paragraf. Kalau teman-teman sudah ketik kode ini, tinggal di enter saja, maka akan ada 7 paragraf. Nah, kemudian untuk bab 2, teman-teman juga bisa ketik lagi, misalnya kemudian untuk bab 3 bisa diketik juga seperti ini tanpa angka, ini cukup sama dengan kan angka dan titik huruf lalu kita, nah ini saya perbesar. Nah, dari sini tulisan kita sudah ada 3 bab. Bagaimana caranya agar bab ini selalu berada di awal lembar? Jika teman-teman pindahkan bab 2 ini dengan menggunakan enter seperti ini, pada saat kita enter, dia memang berada di atas. Tetapi pada saat di sini ada penambahan kalimat pada bab sebelumnya, maka bab 2 yang sudah kita letakkan di atas tadi akan ikut turun. Jadi solusinya, kita jangan menggunakan tombol enter pada keyboard, tetapi gunakanlah sebelum kita menekan tombol enter, tekan tombol control lalu tekan tombol enter, atau teman-teman bisa manfaatkan menu bar yang ada pada menu page demo, kemudian ada klik lalu pilih page. Nah, dengan menggunakan seperti ini, yakinlah bahwa
setiap bab yang kita pakai benchmark atau kontrol itu akan selalu ada di atas. Sekarang kita coba ini saya bawa. Dan saya pastikan di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat pada saat ada penampilan kamu ada nomor akan berada bab 2 akan selalu ada di atas. Ini harus kita sempurnakan. Tekan poin terus. Kita coba buka page, buka page, kemudian page. Nah, dengan cara dengan menggunakan mengubah big data page, sebanyak apapun kita menambah paragraf adalah bab sebelumnya, bab yang sudah akan selalu ada di atas. Demikian tutorial kali ini tentang page break atau control enter. Terima kasih.